teman-teman. Selamat sore dan selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas. Kali ini Ibu Gaza, Yuna Gaza mau makan dessert. Hongkong aman ya? Ini bisa di Hongkong. Kenapa nggak di kota sini, Pak? Enak. Kota dulu. Ada mutiara. Ada es krim rasa vanilla. Apa? Mai. Durian namanya. Apa vanila? Ini rasa krim. Vanila mah. Vanila? Vanila. Vanila sama durian. Ya. Iya. Yeah. Enak banget. Terus ada apanya? Mangga. Ada mangga. Ada mutiara. Kita tanya. Gimana? Rasanya enak. Bagi yang suka durian ya. Maksudnya aku suka banget durian sih. Jadi enak. Yummy. Ini surganya surga dessert. Soalnya kita tuh suka durian. Jadi dessertnya itu kayak durian itu kayak menurut aku sih ini lihat. Ya. Ada mangganya, ini mangga mutiara, terus ini es krim, ini rasanya ada vanilanya, ada duriannya, terus ini ada duriannya guys. Ini dessert terenak yang pernah aku coba. Mantap, enak banget. Kalau yang mau ke Hongkong, yang ada di Hongkong maksudnya, kalau belum nyobain ini, ada di ini kayaknya bisa emang dessert Hongkong ya? Iya. Ini dessert Hongkong emang. Jadi ini tempatnya es krim. Es krim bahasa durian. Sekali. Sari. Ayo ting, enak banget. Enak? Lihat. Wow, enak banget. Mantap. Mantap. Sumpah lezat. Harusnya di aduk. Diaduk biar enak. Ini duriannya benar-benar banyak ya. Duriannya banyak banget. Ini mau nikmat.
Nyesel nggak? Lain kali kan mau kesini lagi? Iya pasti dong. Lain kali ya. Lain kali. Jangan yang sama, rasanya yang lain. Tadi mau order 2, tapi satu aja udah mulai full. Takutnya gak kehabis. Sumpah satu enak banget. Lagi tadi nggak jalan guys. Enak banget. Oh my god. Enak banget sumpah. Jadi ceritanya aku tuh udah view, kirain tuh jalan, katanya tidak view jalan. Gimana rasanya pengalaman yang jadi tadi tuh dari sejak esnya datang itu dari video ternyata nggak jalan, terus kita udah nge-review itu udah mau habis. Oke, nggak apa-apa, enak banget, mantap, bener iya. Aku udah 2 kali kesini loh, maksudnya aku udah makan ini 2 kali, tapi emang benar-benar mantap, enak dan suka, yummy ya, soalnya di durian guys, jadi kita sama-sama suka durian ya. Jadi menurut aku durian itu makanan terlezat di dunia ini. Yang kedua pisang. Yang pertama itu durian. Dulu aku nggak suka durian. Ternyata dulu aku nggak suka baunya dan bentuknya. Ternyata rasanya menggelegar. Oh my god. Ternyata durian adalah buah yang paling enak. Jadi makanya itu bisa jadi pelajaran kita. Kita nggak boleh tidak menyukai hanya dengan bentuk dan by cover. Pokoknya kita jangan melihat orang by cover. Nyatanya durian bentuknya jelek kan depannya ya. Habis kayak gitu baunya nggak enak. Ternyata rasanya, jangan ditanya, enak terus banget. Terus apa? Kalau dondong, kalau ke dondong gimana itu? Kalau ke dondong? Ke dondong kebalikannya durian kali ya? Iya. Ke dondong kebalikannya durian. Ya Allah guys, enak sekali guys. Dari tadi belum di video guys. Oh my god, ini. Ini ice-nya. Ini ice-nya guys. Ice-nya penuh dengan mutiara. Enak banget. Enak banget. Oke. Very good. Thank you. Very nice. I'm already come here 4 times. Yes. Koko say hi, Koko. Kenapa ya? Orang belum ya? Oke. Lanjut. Enak banget.